Ya Allah, cantik je bunga ros kat sini. Macam-macam colour ada kamu. Segar begar bunga. Ha. Ha, kalau kamu tengok bunga banyak kat sini, mesti kamu tahu aku kat mana sekarang ni. Hai, apa khabar kamu? Welcome back to my channel. Aku baru je sampai kat Cameron Highland. Sekarang ni kami dalam perjalanan lah, menuju ke Kelantan. Plan nak cari tempat makan menarik kat sana. Tapi aku nak cover dekat area Kuala Krai dengan Gua Musang. So, sekejap lagi tengoklah apa tempat makan yang menarik. Aku baru nak cari tempat makan dia. Tak tahu lagi tempat makan tu dekat ulah mana. Baru nak survei-survei tengok. Pastikan kamu tengok video aku dan follow aku sampai habis, okey? Jom kamu. Aku nak sambung tengok pokok bunga ni. Oi, cantik-cantik pokok bunga sini. Hai, apa khabar kamu? Oi, katil keras ni. Yo. Makan viral nombor 1. Okey, sampailah Warung Musa. Kau besar kedai dia. Okey koma, aku baru sampai dekat destinasi makan yang pertama dekat Gua Musang. So ni lah nama tempat dia. Warung Musa. Jom kita tengok kat Warung Musa ni apa makanan yang menarik kat sini. Right, let's go Roma. Aku naik tangga dulu. Okey, aku masuk dalam Warung Musa ni. So kat depan yang aku nampak ni, ni semua menu untuk Yong Tau Fu. Ada pelbagai jenis. Dia punya cocok-cocok dia. Pilih apa yang kau nak. Okey. Macam-macam ada. Selain itu kat sini famous lah dengan dia punya sup tulang, cicah roti, tu telur goyang, macam-macam lah. Jom kita tengok dia punya menu secara detail, cari spot duduk dulu. Okey, jom. Okey, so kita orang dah settle dia. So aku tengok kat sebelah Warung Musa ni ada taman permainan kau mah. Ni yang specialnya. So kalau aku nak makan senang. Anak-anak tak risau. Dia boleh main kat sini puas-puas sampai pensan, aku boleh makan dengan tenang kat sini. So dia ada sediakan dua playground kat sini. Playground yang Doraemon kali hijau ni, satu lagi yang macam lembu ni. Kat sini pun ada seating area lah. Banyak seating area kat sini. So memang best lah kat sini. Memang kids friendly lah Warung Musa ni. Aku sangatlah suka kafe dia. Wow. Yo. Sonak ke? Oh boy. Okay koma, ni dia punya menu-menu je lah. Antara dia roti cheese. Dia roti-roti yang telur-telur goyang memang famous kat sini. Korang kena cubalah. Alright, ni dia punya roti telur dia, roti goreng, macam-macam roti dia, ada sup. Ni sup dia orang famous kat, sup kambing, sup tulang, ada yong tau fu juga. Waktu minuman. Nasi ada satu je. Nasi lemak atas kat Eko tu. Yang ni je nasi lemak dia. Satu je nasi. Lain semua makanan-makanan yang light food lah. Okay? Seating area dia dekat belakang ada koma. Dia selang-selang dengan pokok buluh. Tempat dia cantik kak, style kak. Okey lah, nampak tenang kat sini. So yang buat roti ni kat belakang tau. Jom kita tengok macam mana akak ni buat roti. Roti telur goyang. Hai. Boleh kak rakam sikit? Rakam sikit akak buat roti. Ni roti biasa ke? Roti biasa. Biasa lah. Memang standard dicampur kaya lah. Kalau yang campur susu pekat tu, yang lain pula, yang hal lain. Yang lain kira. Oh, lain kira lah. Okey, kira. Okay, right. Tu special lah. Okey, kira. Okay, baik. Lepas tu yang penting kau mah, air masak free. Dia bagi air four way kau mah. Ambil lah banyak kau nak. Tak ada hal. Okey. Lepas tu dekat sebelah Warung Musa ni ada bilik air kau mah. Bilik air dia asing lah. Di sebelah sini. Cantik bilik air dia. Ada gambar hutan, pokok buluh. Ada rubah ini dia puma bang. Harimau bintang lah. Harimau kumbang. Ini toilet dia. Toilet lelaki belakang, toilet perempuan dia depan. Okey tak? Not bad, boleh tahan. Memang cantik lah Warung Musa ni. Aku memang recommend lah koma. Cuma aku belum makan ni. Jadi nak try makanan dia. Macam mana dia pergi dia. Okey. Kita punya menu semua sampai. So yang first menu aku try, dia punya sup tulang dengan roti nak cicah. Ni dia antara dia punya menu yang famous lah dekat sini. Okey. Jom try koma. Kena rasa dia. Okey, ambil roti dia. Taruh sikit dia punya sup tulang.
Okey. Dia akan meleleh sikit ni. Ha, tunjuk kamu. Nampak? Okey, kamu. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah, dah punya. Dah roti. Dia punya sop memang memang pekat ke, Mak? Sop dia. Lepas tu roti dia lah tebal. Lembut tak tu. Tapi sop ekor dia memang memang cukup rasa lah. Dah lah pekat. Sedap lah tu. Bismillah. Memang sedap tu ekor dia. Ui, usahkan susah. Dia punya hirup pun sedap tu. Okay. Mantap. Menu kedua aku nak rasa, dia punya Yong Tau Fu. Tengok macam dia pergi. Boleh go tak boleh go? Dia penting kuah je. Ha, kalau kuah dia sedap, ha, memang memang kira pas lah. Ha, okay. Kita try nak. Ambil sikit kangkung, ambil sikit dia punya ni. Fish cake dia. Okay, bismillah. Okay. Kuah dia memang, memang tak pedas. Just nice. Tapi lebih kepada rasa manis. Tapi kuah dia pekat. So boleh layan. Boleh layan. So dia punya, dia punya rasa pun sedap rasa dia. Nah, dia lebih kepada manis lah. Dia punya kuah yang Yong Tau Fu ni. Okay, sedap. A few moments later. Ya Allah, hujan lebat je dah. Okay, takpelah kita tak try menu terakhir ni. Nama dia roti. Roti apa? Roti special ikut Musa. Jom, try tengok. Masih nak rasa dia. Okay, tahu kicap sikit. Okay. Okay. Jom, kita makan tu. Tak sangka lebat gila kan? Okay, tak apa, kita rasa dia. Oh, dengar angin kuat dah. Ya Allah. Okay. Jom, kita makan tu. Okay, kicap sikit roti raya dengan telur kuning. Oh, dengan telur cair. Baik. Okay, bang. Jom, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni memang legend. Memang sedap lah. Dia punya roti dia memang lembut. Dengan kombinasi masin masin pelanta kaya dengan telur cair dia. Memang sedap amat. Roti juga tebal. Roti lembut. Memang puas hati lah. Memang aku rasa nak kena kena try tak makan telur telur ikut Musa special. Okay. Baik, jom kau makan ni. Dengan ramuk ya. Baik. Kita settle makan. Sebenarnya tak tunjuk dekat tepi depan apa nama? Warung Musa ni ada gunung tau. Tapi tak nampak sebab hujan lebat. So tak apa clear sangatlah. So alhamdulillah settle dah makan. Ni staff lah, staff warung Musa. Dia orang semua baik, peramah, servis tip-top. Muka pun molek-molek, handsome, cantik. Okay, so dah settle lah makan kat sini. Untuk destinasi makan seterusnya, kita jumpa esok. Nak tahu kat mana? Tengoklah video sampai habis. Okay, let's go, Mama. Alright, terima kasih ya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Makan viral nombor 2. Hai, selamat pagi, Mama. Aku baru sampai dekat Kuala Krai, Kelantan. So, untuk port makan seterusnya, aku nak share kau Mama. Tempat makan breakfast. Yang agak viral lah, yang agak famous dekat area Kuala Krai ni. Jom ikut aku tengok dia punya port makan dia. Apa nama tempatnya? Okey, kau mah, aku sampai lah. Ni dia kedai dia. Restoran Pohon Jati. Sini famous lah dengan dia punya roti canai, dengan dia punya roti telur goyang dia. Jom kita masuk dalam kedai ni tengok apa yang best lagi, apa lagi menu lain yang menarik. Kita sikit. Jom. Okey, dah masuk dalam kedai dia. Jom kita cari tempat duduk dulu. Oh, sini macam orang kurang ni. Tak ramai. Okey. Jom. Mana duduk eh? Kita duduk kat sini lah. Sini macam terang sikit. Kat tepi jalan ni. Okey, beh, nak tanya sikit. Sini apa yang famous ni? Biasanya. Roti telur. Roti telur goyang. Ya, ada macam-macam lah roti. Yang biasa orang makan ni? Ini banyaknya pelanta, bom, coteh. Coteh eh? Coteh macam mana meh? Dia ada telur atas. Telur atas lah? Boleh lah, nak try lah coteh tu. Air? Ha?
Air teh tarik. Ha, itu je lah. Terima kasih. Okey, nak try dia punya telur goyang dia. Macam mana? Dekat sini dia panggil ni. Dia panggil apa nama? Dia panggil coteh. So kita try tengoklah. Macam dia punya makanan ni boleh pergi ke tak. Okey, Roma, dekat restoran Pong Jati ni bukan ada original ni tau. Dia ada macam-macam lagi, masakan panas lah, ada masak-masak goreng-goreng, mimi semua ada lah. Tapi yang tu untuk petang saja. Untuk makan pagi memang dia orang bagi roti canai aje. Okey. Tujuh sikit, tujuh sikit. Okey, Roma, alhamdulillah. Menu dah sampai lah. Roti canai, docek, yang telur roti telur goyang dah sampai lah. So, dia punya kuah memang dia dah bagi siap-siap dalam bekal besi ni. So, kita boleh ambil dia punya. Antaranya kuah apa ni? Ni kuah kari. Lepas tu apa nama? Ni kuah ni kuah dal lah. Oh, nampak pekat dal lah. Mantap ni. So, tu ni sambal. Ni sambal. Alright. Jom kita try tengok. Makan macam mana pergi dia. Dia apa campur sikit lah. Ni kuah kari sikit. Okey. Campur sikit kuah dal. Dal tepi ni. Nak tahu nak rasa. Nak rasa kuah dia macam mana. Okey. And then satu lagi sambal. Okey, sambal ya. Alright. Okey. Okay, nampak ni. Telur goyang je. Memang terbaik lah. Okey, Kumar. Kita try rasa dulu. Kau makan, Kumar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pecah telur sikit. Ya Allah, telur kuning dia memang padu teruk ni. Pecah pula dengan sambal dia. Nampak menyelera kan? Okey, bismillah. Ya Allah. Ini punya roti canai ke mana? Roti canai memang lembut lah. Memang lembut gila roti canai. Lembut, gebu. Roti crunchy campur pula dia punya kuah kari dengan sambal. Plus telur kuning yang cair tu. Memang sedap ya amat lah. Memang makan pagi yang sangat menyelerakan. Memang puas hati pun. Aku rasa kalau makan tak cukup sekeping ni. Kena order lagi sekeping ni. Lagi kita try rasa dia punya kuah dal lah. Macam mana pergi dia? Kuah dal, campur sikit telur cair kuning ni dengan sambal sikit. Dia kuah dal sedap pun. Kuah dal dia memang pekat. Pekat. Jadi masa tak kacau ni macam cair. Bila kacau tu pekat kuah dia. Lepas tu sambal dia manis. Manis memang kena lah dengan dal yang agak pekat-pekat masing-masing sikit. Memang kena lah dengan dunia sambal yang manis tu. Lepas tu sambal dia memang tak pedas. So memang okey lah. Kalau macam maknanya dia universal lah sambal dia. Maknanya sesiapa saja boleh makan. Daripada kanak-kanak sampailah orang dewasa boleh makan. No problem. Dia kari pun sedap. Kari dia macam kau. Tapi cukup rasa. Mesa lah rasa dia. Memang best lah. Memang layan lah. Okay, sama makan rumah. Layan pula pecanai ni. Alhamdulillah, licin sudah punya roti telur ni. Memang puas hati lah, sedap lah. Tapi kalau macam tak kena dengan teh tarik, memang tak lengkap lah kita punya roti telur codih ni. Jom, kita kena teh tarik tu. Bismillah. Apa teh tarik dia? Dia punya manisnya. Manis memang terasa ni. Memang kau teruk ni. Memang sedap. Memang kena lah. Kalau minum selalu bahaya juga ke mah. Sekali okey lah kan. Okey, Koma, alhamdulillah. Settle lah aku punya makan-makan kat restoran Pohon Jati. Ni aku siap tapau ni. Banyak gila. Punya sedap dia punya order canai tu. Pas sampai ramai yang kirim. Okey. So dah settle lah makan restoran Pohon Jati. Untuk lokasi makan seterusnya, kita nak ke mana? Okey.
Jom, nanti kita cari dulu dekat area Kuala Kerai ni. Apa lagi yang ada? Makan viral nombor 3. Okey, koma. Untuk pok makan menarik, aku masih lagi di Kuala Kerai. Aku nak try makan malam kat sini, koma. Ha, ni dia kedai dia. Ha, Sweet Coffee. Ha, so kat sini terkenal lah dengan dia punya mi udang viral dia. Ha, jomlah kita masuk tengok apa yang apa lagi menu lain yang menarik kat sini. Okey, jom. Okey, koma. Ha, ni menu dia. Ha, menu dia pun cantik, koma. Bentuk bulat dia. Oi, kemeh menu dia. Memang cantiklah. Smartlah. So dekat Sweet Cafe ni, bukan saja mi udang viral dengan apa nama? Ikan bakar je dia. Dia macam-macam menu lain ada kat sini. Ha, kalau boleh tengok kat sini. Ha, macam-macam ada. Okey, jap ni air kan, ni bagi air. Ni ada nasi goreng, ada bihun. Lepas tu ada apa nama? Ada package. Ha, package lauk pun ada, koma. Boleh pilih mana yang berkenan di hati. Ha, ni ikan siakap. Ha, masak ada selain pada masak bakar. Lepas tu ada aneka masakan. Ha, ni menu special dia lah, yang udang tadi. Ha, Thai food, western pun ada, koma. Ha, yang macam-macam. Sini western pun ada. Ha, itu je lah. Ha, hot plate sizzling pun ada. Oh, ini terbaik ni. Memang boleh try jugalah nanti. Ha, char kway teow pun ada. Ha, macam-macam lah ada kat sini. Okey, koma. Aku nak cuba dekat Sweet Cafe. Dia punya mi udang viral. Macam ni pergi je. Ha, kalau kau tengok bahan-bahan dekat sini, memang macam-macam lah. Ada udang galah. Lepas tu ada sotong, ayam, macam-macam lah bahan dia. Ha, so aku nak makan tu, tapi aku nak kupas dulu dia punya udang ni. Ha, kita nak lah rasa steak Indonesia macam mana kan. Okey, sekejap eh. Kita ambil sikit isi dia. Ambil sikit. Alright. Okey, alright. Okay, kita rasa dia punya udang ni. Ui, ui, baru masak pandai lagi ni, punya udang ni. Okay. Right. Kita try dia, tengok macam hidung yang pergi dia. Okay, koma, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak duk kuah. Kenapa kuah duk? Dia punya kuah tu memang cukup lah, cukup manis, masin dia. Dia punya pekat pun just nice, tak ada pekat sangat. Memang terasa lah dia punya, terasa tu udang ni. Tu mie dia pun, mie dia okey, mie dia lembut, tak ada pedor. Yang penting mie dia, kalau mie dia pedor memang tak best lah. Mie dia sedap, lembut, udang dia pun best. Lepas tu yang lain tu memang okey lah. Dia ada ayam kan, ada ayam, ada sotong. Sotong nak kena kerat ni. Besar sotong lah. Overall memang best lah. Lepas tu kuah dia ada pedas manis. Lepas tu ada rasa sedikit pedas. Dia ada manis-manis masin sikit lah. Memang aku suka lah ni udang ni. Memang layan lah. Okay, best. Ha, dia baru sampai je ikan bakar siakap je. Nak try dia punya siakap macam mana dia pergi dia. Ha, okay, nampak macam menarik siakap dia. Kita taruh limau sikit ya. Taruh sikit limau ya. Okay. Oh, nampak. Tunggu menu lain tu kan. Ha, menu lain tak sampai lagi. Tapi aku nak try dulu lah ikan bakar ni. Pasal dia antara signature kat sini. Okay, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, isi dia. Allah. Debu. Geram tengok kan. Okay, tak tambah sikit. Tengok. Nampak. Okay. Alright. Sambal dia memang cukup rasa lah. Dia tak pedas sangat sambal. Tapi dia manis, masin, memang cukup lah. Aku suka sambal ni. Sebab dia tak pedas sangat. Kalau pedas ni memang kau pun peluh lah. Ha, dia tak pedas, memang mesra lah. So daripada kanak-kanak sampai dewasa boleh makan, no problem. Aku nak try lagi sesuap boleh? Sebab menarik lah dia punya ikan ni. Isi dia pun manis. Isi siakap dia pun sedap, manis. Dicampur sambal ni pula, oh memang best lah. Baik. Mie udang viral pun sedap.
Cakap bakor pun sedap. Memang aku recommend lah kedai ni kat Koma. Okey. Jom, sama makan lagi. Macam-macam kau mah dekat sini kafe ada port OTD ha, boleh lepak sini ambil gambar ha, cantik punya lighting ni background belakang ni memang best lah. So aku puati orang makan sini sebabnya kedai dia bersih, lepas tu kawasan pun luas, saudara mara aku duduk pun selesa lah, memang puati lah. Makanan dia pun best, semua sedap makanan dia. Gipai. Nak lagi? Oh, nak lagi. Oh, oh wow, bestnya. Pandainya dia. Okey, settle lah. Kita orang sesi bergambar. Nak cari owner. Mana owner dia? Okey, terima kasih, Bek. Bek, mana Kak Ngoh? Kak Ngoh. Ada? Jumpa Kak Ngoh. Kak Ngoh. Okey, Kak Ngoh. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi lah. So, puas hati lah. Semua sedap lah. Selera mara semua suka makan sini. Nanti boleh recommend lah kat kawan-kawan yang lain. Okey, nanti datang lagi semua. Cantik. Okey. Terima kasih kakak. Alright. Assalamualaikum. Salam. Aku dah settle lah makan dekat Sweet Cafe. So, nak tahu destinasi yang last kali kita nak pergi? Tunggulah esok pagi ya. The next morning. Okey, kalau kau ada singgah ke Kuala Krai, Kelantan, jangan lupalah singgah dekat pasar Kuala Krai ni. Kita tengok apa yang ada, apa yang menarik kat sini. Mari kita tengok apa yang menarik sini. Oh, ni buah-buah ni, semua buah, kacang rebus. Okey, pasar dia macam cantik laluan ni, bersih. Oh, terkeduk lah yang penting. Dah tak duduk lah. Oh ni ha, je pekakai dapur. Okey, Pak Teh nak beli apa nama? Beras pulut pula. Tengok dia kautin harga berapa dapat. Ni Pak Teh beli dah. Baik ke? Okey, masih banyak. Dah, tu banyak tu. Okey, sini ada jual ikan masin pula. Ikan masin, ikan bilis. Oh, macam ada. Oh, ni mainan pun ada. Rombongan kahwin. Nampak meriah sikit. Oh, ni baju-baju lah lagi. Banyak baju. Jual t-shirt. Nak, basikal? Itu. Alah, ni akak dah besar dah boleh. Ni basikal kecil. Kalau besar yang mana? Besar tak ada kat sini. Tak ada. Alah, kak. Besar berapa ringgit? Besar berapa ringgit? Mahal sikit lah. Alah, mana? Okey, ni sampai hujung jalan lah. Beres lah. Kita ni pusing pasar Kuala Krai. Lepas tu pasar basah dia depan ni. Ni pasar basah dia depan. Yalah. Makan viral last kali. Okey, sampailah kita ke destinasi yang terakhir. Oh, ni kedai nasi kerabu, kambing bakar panji. Boleh tak? Okey. Lagi senang. Boleh. Abang Lee suka rasa-rasa ni. Allah. Alhamdulillah sampailah kita orang ke destinasi yang keempat. Tempat terakhir nak buat. Maka akan menarik di Kuala Krai, Kelantan. Ni dia koma, suasana kedai dia. Nampak tak? Dia boleh jauh nampak bakar-bakar lah. Ni lah kedai, nama dia nasi kerabu. Ayam bakar eh. Ayam bakar kampung eh. Kambing bakar panji. Ni jom tengok apa yang menarik kat sini. Terima kasih nasi kerabu kambing bakar panji tu tepi jalan. Kau nampak asap banyak tebal ni, memang situ lah tempat dia. So parking ni senang lah. Parking kat sini memang luas. Cuma berlecak sikit lah. Tapi parking luas, tak ada masalah. Okay, jom. Jom masuk dalam. Tengok apa yang dia orang sediakan. Ni dia rumah. Ini yang daripada jauh dah terbau-bau namanya bakar lah. Ni antara yang abang ni bakar lah. Ada kambing bakar, ayam bakar. Masakan ni bakar dua lah, Pak. Ayam dengan kambing eh? Daging ni? Oh, ni daging kan? Oh, tengah daging kan? Oh, okey, right. Oh, menarik.
selera ni mak mama. Sampai daging, ayam, kambing, ikan mana kau mah. Tapi abang ni boleh bakar lagi lah. Jadi dia bakar lah. Semua kat sini. Ni lah kau mah. Suasana kedai nasi kerabunya. Kami membakar panji. Luas lah kedai dia. Banyak lah setiap area kat sini. Boleh pilih lah mana tempat kau berkenan nak duduk. Okey, aku tunjuk kamu menu-menu ada kat sini lah. Ni antara ni ada kek ni. Kek roti jala pun ada. Apa pun ada kamu. Apa ni? Oh, jeli kelapa. Ni tengok. Oh, jeli kelapa pun ada. Tak banyak lah. Kalau kamu nak boleh ambil cepat rasa. So, dekat sini ni semua bahan-bahan untuk nasi kerabu lah. Kamu nampak eh. Ada daging kunyit, ayam masak merah. Ni semua biasa lah, daun toge. Ni isi kelapa dia belah sini. Okey. Selain pada nasi kerabu, nasi dagai pun ada. Ni yang akak tengah buat, nasi dagai. Okey, nasi dagai pun ada. Oh, ni apa ni? Ikan masin? Ni ikan... Ikan rebus ni. Ikan rebus tadi goreng ni. Ada goreng buat kering ni. Okey, kita ke depan sikit. Ni... Akak ada apa nama kak? Yang ni? Ni apa nama dia? Calok. Calok eh? Solok. Solok. Ni solok. Okey, right. Tadi yang tu kutuk komen isi kelapa lah. Lepas tu ada semua kuah-kuah belah sini. Ada kuah kari, kari daging, ni masak lemak. Ni tak silap aku kari ayam kot. So itulah dia punya bahan-bahan untuk nasi kerabu dengan nasi dagang lah sini. So memang simple lah menu dekat sini lah. Okay. Okay, komah. Kau dah ambil lah nasi kerabunya. Ni ayam bakar, daging. Aku pula ambil kambing, nak try punya kambing. Macam mana nak pergi? Jom, kita pergi makan tu. Okey, kawan. Aku baru nak menjamu selera. Nasi kerabu, kambing panji. Kambing bakar panji kat sini. Of course lah, bila makan nasi kerabu ni, nak try dia punya signature lah. Dia punya kambing bakar lah. Okey? Dia boleh try tengok. Ni kambing bakar dia. Nasi kerabu ni kena kacau tu. Kita kena gaul tu. Okey? Gaul bagi secukup rasa. Okey, lepas tu baru kita makan lah. Ada kopok sikit kan, campur kopok sikit. Alright. Senang makan atas kertas. Tak ada makan atas pinggan kan. Nak buang senang. Okay, jom kemah. Kita cuba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, tak nak kunyah. Tengok, rasa kerabu dia memang lembut. Punya kombinasi campuran bahan-bahan dia, kopok semua dengan toge dia. Toge dia pun crunchy pun. Punya kuah-kuah memang sedap. Jadi kambing bakar sedap. Ada dengan rasa aroma bakar sedap. Kambing ke? Okay, aku tuai sesuap je. Okay? Ini lembut lagi tu. Ambil terima kasih sikit. Kami yang ni lembut. Memang sedap. Ini antara nasi kerabu yang tersedap lah aku pernah makan. Kalau kamu datang mari, datang Kuala Kerai, kamu kena try nasi kerabu ayam nak kambing bakar panji. Type je dekat Google. Memang jumpa lah. Oh, kena pula Nescafe eh. Ni kopi Nescafe? Kopi eh? Macam pudar kala dia. Kena kopi pula. Memang layan memang. Okay. Beres? Beres. Busy tak hari ni? Busy ya? Ramai orang? Ya? Okay. Sekarang ni pukul 9.45 ke mah? Ya Allah. Sebaiklah aku sampai awal. Dia tak ramai sangat. Sekarang orang dah ramai gila. Beratur panjang pun. Sini memang happening lah. Dekat nasi kerabu kambing bakar panji ni. Okay, kawan. Alhamdulillah aku dah settle makan dekat
restoran nasi kerabu, kambing bakar Panji. So secara keseluruhannya aku dah settle lah buat makan-makan menarik di area Kelantan, Kuala Kerai dengan Gua Musang. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video. Bye-bye koma. Assalamualaikum.